Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Om. Sehat, Bu RT? Alhamdulillah. Si Om sehat? Alhamdulillah, Bu RT. Tadi saya ke rumah Bu RT. Iya. Kata orang rumah katanya Bu RT lagi di kebun lagi nih. Lagi ngapain nih? Lagi mau bikin acar gurame buat si Mamang yang lagi kerja. Oh, gitu. Iya. Acar gurame kali ini. Iya. Waduh, saya enggak lihat nih tadi proses pengambilan ikannya. Hasil dapat tangkapan apa, Bu RT? Tadi yang ngambilnya itu ngejala. Oh, enggak pakai obeng lagi? Enggak. Enggak pakai tangan lagi? Enggak. Waduh, dia malah jadi seperti ini. Saya ketemu Bu RT lagi mau bikin ikan apa tadi, Bu? Acar gurame. Acar gurame ya. Baik, sepertinya menarik sekali nih acar gurame. Ini bumbunya apa aja, Bu? Ada bawang merah, bawang putih, jahe, cabai merah, kunyit. Komplit sekali, teman-teman. Ada salam. Kenapa nggak di rumah, Bu RT, masaknya? Kan buat yang lagi kerja di kebun. Biar fresh. Oh, seperti itu. Katanya Bu RT ini mengutamakan daripada fresh intinya ya, teman-teman. Baik. Boleh nih ditemenin lagi? Boleh. Oke, wadah-wadah. Jadi jangan baper ya sama temenin Bu RT lagi yang kedua kali ini. Ngomong-ngomong, guramenya mana, Bu? Boleh nggak dibantuin nih sama saya nih? Nggak usah. Oh gitu? Si Om nikmatin aja suasana di sini. Oh, masalah teman-teman, Bu RT ini baik sekali. Baiklah, Bu, kalau gitu saya mau keliling-keliling, nanti mesti lihat lagi barangkali udah matang ke sini ya. Iya. Oke, teman-teman, saya kita lihat suasana-suasana yang ada di sekitar saungnya Bu RT ini. Bu RT? Iya. Waduh, ternyata indah sekali pemandangan di sekitar sawah sini. Pantesan Bu RT betah ya. Bu, udah matang belum ikannya? Belum, ntar lagi diangkat. Oh gitu. Nih Om, ada pisang. Waduh, wadah-wadah Bu RT ini emang baik sekali saya ditawarin pisang. Pisang apa namanya ini, Bu? Ini namanya pisang raja. Raja ya? Iya. Raja apa, Bu? Bukan kalau... raja dangdut? Bukan. Bukan raja apa ya? Kalau di sini mah namanya ini pisang raja cerai. Oh gitu, raja cerai ya. Cobain Om. Siap-siap, terima kasih Bu RT. Oh dia balas saya dikasih pisang tentunya. Oke, raja cerai. Aduh, oh dia balas makan pisang. Udah matang, Bu? Udah.
dikasih apaan itu, Bu? Dikasih kecap. Oh, biar gurih. Biar gurih dan mantap, Bu. Bu RT, saya sudah tidak sabar aja ini, barangkali dikasih nanti. Boleh nggak, Bu? Boleh. Masih ada barat. Kalau dia berada seperti ini, saya akan dikasih lagi ini. Waduh, gurame apa namanya ini, Bu? Acar gurame. Apa? Acar gurame. Acar gurame, ya, ala Ibu RT, kalau dia berada seperti ini. Sering masak beginian, Bu? Kadang-kadang sih, kalau ada yang lagi kerja di sawah, di kebun. Terutama untuk suami tercinta ya. Iya. Pasti. Mang, tuang heula tos asak. Mohon maka, gue teh kedap deui ka Mang. Aduh, wadah banget. Loh, bekalannya seperti ini. Sedih dinten ngoret, Mang. Isi Mang ini kantos penak di bumi Neng Nurli, ya? Iya. Wadah banget seperti ini. Oke, Mang. Tapi, Bu. Waduh, si Mamang ini. Oh, siap-siap, Kang Sok. Silakan, Bu. Oh, silakan, Bu RT. Saya mah sekarang nonton aja enggak ikut makan lah. Udah makan barusan, kenyang di atas. Bu RT. Iya. Terima kasih banyak, ini udah kedua kalinya saya nemenin Bu RT di saung. Iya, sama-sama. Oke, Bu RT. Ini kan banyak yang di video pertama nih yang komen dan lain sebagainya yang ngefans sama Bu RT. Ada pesan-pesan enggak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.